lokal itu adalah perusahaan yang berdomisili di tempat kabupaten kota sesuai dengan alamat investasi. Artinya lain perusahaan luar Subang, lain perusahaan luar Subang, tapi kita berkomitmen dasarkan urang asup ka jero teh sowan heula dari dia teh pemerintah desa, dari dia teh aya masyarakat. Sowan mentah surat rekomendasi bahwa kita siap bermitra dengan masyarakat. Kari-kari bujang-bujang diakomodir kadon disleding di tengah jalan kawan-kawan. Ajar anjing, Cina mah anjing. Cina anjing. Mana Cina nak keluar ke Cina nak weh. Kadon dihianati. Perusahaan lebih memilih. Ia sebenarnya lebih memilih perusahaan anu jodoh ke BKPM tapi tidak menghargai kepentingan desa. Kawan-kawan, kurang komitmen jeung desa. Pengkhianat investasi itu hadir hari ini di Indonesia, kawan-kawan. Tolong, kawan-kawan media, liput statement saya, kawan-kawan. Jangan sampai ini terjadi di daerah-daerah lain. Ingat, Cipondeuy ada Surya Cipta. Ingat, Cibogo, kemarin groundbreaking pada Pimpas. Jangan sampai mengkhianati kawan-kawan semua. Menghiasi masalah. Kita menghargai produk negara yang bernama undang-undang cipta kerja. Kita menghargai dan menghormati karena kita sebagai warga negara baik, kawan-kawan. Tapi jika aku berhatiku lain rek menta gedung bangunan, lain rek menta duit. Betul tidak? Selepas perjalanan itu kami disuruh membuang sampah setiap minggu tidak dibayar ratusan ribu, kawan-kawan. Itu merupakan pengorbanan kami sebagai kader Pemuda Pancasila yang pro terhadap investasi. Tapi kebaikan kami dikhianati, kawan-kawan. Dikhianati, kawan-kawan. Kawan-kawan berteguran. Kawan-kawan berasa keren? Keren, kawan-kawan. Setelah itu, berjalannya waktu, kita menghargai perusahaan karena sudah berkontrak dengan perusahaan lain. Oke, urusan yang tadi disebutkan tadi permasalahan, ngelehan. Kadon diputar balikan fakta. Tah, mana Ketua Pagaden? Bapak dan yang dunia, eta orang yang tadi kuai diceritakan saya eta. Bicunan sambal, berau wadu, lepas loba bilatungan, dipikun dari bayar, pak. Pagawai yang dijerokan di balayar, itu ditagihkan baik alehan. Dai teh yang berkorban, Subang teh tong dicapoe sebagai kota perusus. Kota anu ASN nah galak, kota anu ormas nah galak, untung. Kota yang disebut sebagai anti investasi, berkorban nyareha getai. Adalah ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Pagade. Berkorban awalnya pro investasi. Oke, nyalehan kawan-kawan. Stop. Waktu itu
Waktu itu kita mencoba untuk beraudiensi. Tapi surat anu TP Aceh teh kadon dilaporkan ke BKPM. Majarkeun teh ada sekelompok orang yang mengganggu kenyamanan investasi. Bari jeung fotona teh dipampang di email teh email bocor ka urang. Orang BKPM nalaporan. Aban goblok dipikirnya jadi gitu. Jadi balik geuleuh ka nu geus berkorban. Gara-gara dulu dibere pagawean nyieun bank cai. Bak cai nate bocor, cekurang teh sok mister di gawean deui, keun bae teh dibayar oge di gawean deui. Tapi karon digoreng, teuing kunaon. Padahal mah nepikeun ka ayeuna, pagawean atuh teh can dibayar samarak-marak acan. Rugi ratusan juta, Pak. Keun bae ngalehan. Keun bae ngalehan. Kamari cek kepala desa teh, sok ayo nama kepentingan desa weh anu maju tapi anu jadi akomodir kereh weh ayo nama lamun kepala desa atau pemerintah desa terindek komodai batur ceritai warna murid oh pemerintah desa bener tuh apa anu kurulang kandatnya warga sepung jadi warga keporna ini kia-kia di kia-kia lu kurang ada tu orang korang korang semua ingat mana sekarang ni diadu-adu lah diadu-adu lu yang dia komodir lu yang tu lu juga kalu benar tak? Saya yakin bapa-bapa polisi yang ikut mengamankan di sini pun ada kira-kira sangat setuju sangat setuju kalau kurang investasi tu juga gitu pak. Ngeram KPG mau yang yakin bapak-bapak polisi kalau dilepas bajuna bertindak sebagai masyarakat pasti pro kaurang tak ngeram betul tidak? Kurang kumaha ayo ayo mister boga naon boga bikin saha ingat kedaulatan yang hakiki itu ada di tangan rakyat. Jika esok lusa teman-teman diintimidasi, silahkan kita laporkan bersama-sama siapa yang intimidasi.